Karirnya Pak, sekitar 2 tahun. Tapi pergi saya kalau seminggu 2 kali, karirnya aja. Berbagai lokasi. Ini istrinya. Ini udah jatuh ya, jatuh sama suami. Ini istri. Ibu Henny. Ini ibu korban. Ini ibu korban. Ibu yang meninggal. Yang meninggal. Ibunya Muhammad. Alhamdulillah Pak Kapolres. Kita lihat ini orangnya korbannya. Tahu enggak nih? Pak Muhammad meninggal. Muhammad ini apa ya? Sini aja, Pak. Sudah cukup. Ini duit. Ibu Rena, Ibu Amah dari Kabupaten Bandung.
yang kebetulan menjadi pihak korban dalam kejadian kriminalitas. Saya tentunya mengulangi lagi atas nama pemerintah Kota Bandung, saya berasa duka cita saya atas kejadian dan berpulangnya suami Ibu Rena. Mudah-mudahan insya Allah diterima iman Islamnya. Ibu Rena, Ibu Ahmad, saya doakan diberi kesabaran ya, atas takdir Allah ini, dan kami terus berupaya supaya kejadian seperti ini tidak terulang. Yang kedua, harap dipahami, Bandung ini kotanya sangat padat ya. Penduduknya kalau malam hari ini 2,4 juta, kalau siang hari nambah 1 juta, jadi 3,5 juta manusia bergerak di siang hari di Kota Bandung. Kedua, karena ekonomi Bandung ini sangat luar biasa, tertinggi se-Indonesia dengan pertumbuhan 7,7%, maka wisatawannya pun yang datang 6 juta orang setahun, kira-kira begitu. Nah, sehingga di manapun namanya kota metropolitan mengandung potensi-potensi kriminalitas jalanan, kira-kira begitu. Nah, kalau disebut marak, saya kira Bandung satu meloncong. Yes, 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 yes.